launching tim tentunya tahun 2019 ini akan sedikit berbeda karena kita punya momentum, di mana momentumnya bahwa kita mencoba untuk memadukan kolaborasi momentum yang telah kita dapatkan, yaitu dimana kita tahun ini berhasil meraih prestasi menjadi juara Piala Presiden 2019. Tentunya momentum ini menjadi momentum yang sangat penting untuk memotivasi semua komponen dan stakeholder dan Arema, tidak hanya bagi Arema sendiri, timnya termasuk semua official, tapi momentum Piala Presiden 2019 di mana semua menjadi juara ini juga momentum kebersamaan. Jadi ini diraih bukan perjuangan semuanya, tidak hanya Arema, tapi juga Aremanya, juga stakeholder yang lain, kita pemerintah daerah juga mendukung. Komponen semua yang ada di wilayah Malaya satu padu. Kemarin kita ingat itu final Piala Presiden ada pemberlakuan pengumuman di mana semua stakeholder diharapkan bisa menggunakan baju yang ada di Arema untuk menjadi aksesoris luar biasa dan memberikan motivasi kepada tim Arema bisa menangkan prestasi. Yang kedua, momentumnya adalah launching itu sejatinya adalah mengenalkan jersey. Tahun ini kita menggandeng aparel baru dari Spanyol, yaitu X Unik. Mana aparel ini mungkin baru pertama juga di Indonesia dan digunakan oleh karena itu kita ingin mendekatkan aparel ini. Kita ingin bahwa bersama dengan Arema, ingin aparel ini juga ketiga. Yang paling penting juga bahwa Arema juga tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya spiritual atau religi. Launching ini yang tentunya akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2019 itu kemungkinan H-2 menjelang Ramadan. Tentunya kita juga ingin memadukan dalam acara launching itu bagaimana kita tetap mensyukuri apa yang telah didapatkan dari mensyukuri nikmat kemenangan, mensyukuri nikmat kebersamaan. Itulah mungkin dari tiga hal tadi kita kolaborasi. Akhirnya dalam launching itu kita mengambil jargon yaitu equality is more. Jadi kenapa equality is more? Karena memang kita dipersatukan dengan biru. Sekaligus ini kami tegaskan biru bukan berarti unsur politik, tapi itu memang sejak lahir Arema ini biru menjadi ikonik bersama, menjadi kebanggaan bersama. Karena itu di tahun ini kita kepingin bahwa kebersamaan melalui Arema yang identik dengan biru itu bisa tetap terjaga. Kenapa kita memilih equality? Sekali lagi kita bicara latar belakang, kita ingin bahwa ternyata demi kebersamaan dengan kita selalu menjaga bahwa Arema ini menjadi kebanggaan bersama, ternyata juga mampu menorehkan prestasi yang terjadi dalam Piala Presiden. Karena itu nanti dalam konsep launching itu pun kita juga akan banyak agenda, tidak hanya sekedar kita menggelar friendly match dengan PSIS Semarang, tapi akan ada beberapa acara kita ingin menempatkan banyak pihak. Misalkan kita mengajak para musisi-musisi muda, para musisi-musisi yang sebelumnya juga memberikan motivasi kepada Arema juga bisa berkumpul. Selain itu nanti akan ada gambaran sedikit bahwa kita juga akan mengeksplor kualitas adik-adik akademi Arema, tapi tidak dalam konteks skill, tapi bagaimana mereka memberikan dukungan kepada seniornya, yaitu kemungkinan nanti ada diorama, semacam diorama jersey yang akan digunakan dalam ukuran besar, nanti akan mereka bawa. Kami juga tanamkan kepada mereka bahwa mereka perlu didekatkan kepada para seniornya, karena sebenarnya mimpi dari adik-adik kita di akademi itu adalah ingin menjadi seperti kakak-kakak seniornya, bisa bertarung, bisa bertanding, membawa nama harga diri Arema untuk bisa berprestasi. Tidak hanya konvoy untuk menyemarakkan, jadi mungkin
mungkin tradisi lama itu yang bisa menyemarakkan di saat kita berpentasi itu dibikin mekon-kon. Ini kita coba merancang sebuah acara di mana mungkin sama hebohnya, sama mengapresiasinya. Konvoy itu sebenarnya kan rasa cintanya supporter untuk mengapresiasi perjuangannya tim kan gitu. Jadi kami sampai hari ini berterima kasih. Aremanya begitu luar biasa, ada niatan, ada keinginan untuk mengapresiasi perjuangannya. Tapi bagaimanapun kami yakin Aremanya itu lah cerdas ya. Aremanya itu pinter kan. Tidak perlu diarahkan. Jadi sekarang ini kita masih masuk fase apa itu tahapan pemilu, jadi pilpres gitu. Jadi kita harus menghargai kerja keras kelompok kepolisian. Tapi bagaimanapun kita mencoba untuk menyuguhkan aksi-aksi mungkin yang berpeluang di mana Aremania memberikan apresiasi. Contohnya gini. Kemungkinan hari itu nanti kita akan bikin apa sih? Korteo sih. Korteo atau Purlo ya? Ya itu korteo. Nah, korteo. Bahkan nanti setiap penonton yang datang itu akan dikasih kayak apa tuh sih? Pelan-pelan milik gue omongan dulu. Sih bilang gue soal warna-warni loh. Glow stick apa tuh? Stick glow. Semur gue lihat dunia lah. Iya, kan ngerti apa dulu atau apa? Jadi itu nanti mungkin itu dalam kondisi gelap nanti itu akan di apa itu bisa nyala ya di situ. Nah kebetulan ini kita juga launching ini juga bekerja sama dengan adik-adik kita Aremania Korwil Kampus Muhammadiyah. Jadi nanti itu on acara namanya Arema Festival itu akan dimulai pukul 3. Jadi sakurnya acara jam itu. Rangkaian di luar stadion itu nengkono ada jurpres di situ. Jadi harapannya Aremania bisa datang sebelum jam 7. Jadi jam 3 itu nengkono ada acara enek sedang akomodi komedi terus enek akustikan kan di situ. Terus banyak basar-basar yang diikuti oleh para pengusaha Mercedes Arema. Makanya kita berharap sih hindari konvoy. Silakan datang ke stadion, semua fokus ke stadion. Jadi jadilah saksi bahwa tahun 2019 ini kita punya prestasi, kita akan mengawali dengan kebersamaan, dengan equality, dengan saling menghormati, menghargai semua pihak agar prestasi Arema ini di Liga 1 nanti kita tetap diberikan keberuntungan, diberikan kekompakan, kemudian kan perlindungan agar Arema bisa menjadi tiketnya selawewu satu sewu. Jadi selawewu itu ekonomi, terus kemudian satu sewu VIP. VIP ini satu sewu. Ini panitia nyetak total karena awet diri gue pengen ngumpul silaturahmi setelah juara aja kira-kira berang dino ini kaca yus kangen lah rara-rara usaha 10 dino rami bulan ya lah. Jadi dulu-dulu terus kangen, bahkan sekarang ini sudah banyak yang beberapa Aremania dari luar kota juga kota karena kebetulan memang diadakan Sabtu malam minggu, jadi sing jomblo-jomblo itu benowo iso lanjut iso ono jodoh, nah, sing wis gak jomblo ya saatnya menghibur ujube yang menghibur keluarganya dengan menonton jersey Arema dan launching jersey dan tim Arema sekaligus hiburan. Kita tunjukkan bahwa sepak bola kita, Arema kita itu menggembirakan. Kita tunjukkan bahwa Arema itu mampu mempersatukan semua komponen, tidak hanya dalam keluarga, tapi komponen yang besar yaitu keluarga. Jumlah tiketnya dicetak 40 ribuan lebih. Ya, kita pesan-pesannya karena ini kita ingin menunjukkan kebanggaan kita, ingin menunjukkan kebersamaan kita karena temanya equality. Jadi berangkat dari rumah yo itu pertikaian kan kita selalu kampanye itu pertikaian karena pertikaian itu penting. Terus yang kedua yo paling lah mungkin bedal bareng yo ojo konvoy dalam jumlah besar bareng yo mungkin sak pojokan sak kecamatan
sak kelurahan, sak RT, sak RW dan perbanding enggak apa-apa. Terus yang ketiga, hari itu kan masih hari di mana bapak-bapak kepolisian itu ya serius-serius apa tahapan apa itu penghitungan lah pengawalan. Ayo kita bantu kepolisian dengan opo. Ojo gawe opo tewur bapak kepolisian. Ya opo, ya bicaranya ya tetap mandrekan gitu. Ojo ojo nganter. Kita tunjukkan bahwa dengan kemarin itu kita apa juara Piala Presiden itu ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ayas Ijam Radus alias Sudarmaji. Kebetulan dipercaya jadi media officer beta mati media officer Umas apa juga bicara nih Arif Malah. Nah kenapa dulu-dulu Romeo Songolas kompetisi satu dia bergulir, kita sudah alhamdulillah diawali dengan juara Piala Presiden. Jadikan momentum Piala Presiden itu untuk perbaikan kita bersama. Kita yakin bahwa dengan kebersamaan, dengan equality is blue, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi solid, kita akan jadi militan, dan kita bisa raih prestasi bersama. Salam satu jiwa, Arema.